يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Dalam program Legacy Dua Kota Umrah yang bersama saya dan juga Ustaz Hasil insya-Allah dan juga beberapa orang jurulatih bersama, kita akan melihat kepada surah dan sirah. Surah-surah yang turun di Mekah, di Madinah, dan juga apakah sirah di sebalik perkara itu? Apakah asbabun nuzul? Apakah jalan cerita? Apakah cabaran yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan dan puan, dalam hal ini kita akan memfokuskan salah satunya kepada surah Al-Insan. Bagaimana surah ini mengingatkan kita bahawa kita ini insan daripada perkataan manusia yang mudah lupa terhadap apakah tanggungjawab, apakah hala tuju kita, apakah kita ini perlu bersyukur ataupun sering menunjukkan kekufuran dalam apa sahaja nikmat yang Allah berikan. Marilah sama-sama kita mengikuti sirah Nabi, surah yang turun pada Nabi, dan harapnya dengan ini kita akan menjadi seorang insan mudah lupa, tetapi kita akan diingatkan dengan tazkirah terbaik iaitu Al-Quran untuk kita terus syukur, bukannya kufur pada apa sahaja ujian nikmat yang Allah berikan. Bertemu nanti dalam program Legacy Dua Kota, mendalami surah, mendalami sirah.